al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'alimukum fi darain amin. Waahid min al-Hadd al-Haddar min al-Haddar fi ainat man yuridu adh yazur qabrahu wa yatrahal hasa 'ala qabrihi aw ma hadha Aulia itu macam-macam ya, memiliki kemuliaan karomah yang berbeda-beda. Ada yang dalam berziarah kepadanya kita bisa mendapatkan fatah dibukakan pintu ilmu pintu kefahaman nah, seperti kemarin kita menceritakan tentang Syekh Yahya bin Ahmad bin Salim dalam jurumia ada juga yang dengan menziarahinya apapun yang kita minta kontan akan kita dapatkan cash kita minta tawasul kepada Allah ya bukan minta kepada walinya ya, mintanya kepada Allah melalui mereka ini mereka kita jadikan perantara itu kita akan mendapatkan permintaan kita nggak lama dari kita meminta jadi cepet apapun itu yang kita minta tentunya yang khair yang baik ada yang spesialis. Spesialis apa? Ada yang spesialis jodoh, ada yang spesialis anak dan yang lain sebagainya. Ini diantaranya ada dari keluarga Al Haddar. Al Haddar ini keturunan dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, keturunan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini memiliki banyak keturunan, diantaranya Al Hamid atau Al muhdhar dan yang lain sebagainya lah al hadar ini ada seorang Aulia daripada keluarga al hadar diinat diinat dikatakan siapa yang ingin keturunan ziarah ke kuburannya kemudian meletakkan batu di kuburannya insya Allah diberi di keturunan nah, sehingga kuburannya itu ad, banyak batu nah, banyak batu bukan batu yang gede-gede, ya. batu kecil-kecil, naruh batu di situ kalau ingin punya keturunan, gak lama punya keturunan. Ya. sama juga dengan Al-Habib Ahmad bin Muhsin al haddar di Mukalla, al Ahmad bin Muhsin al -Haddar. ya. itu juga seperti itu. Kalau ingin punya keturunan, ziarah memohon kepada Allah melalui beliau segera punya keturunan. Nah itu ziarah awliya Jadi memiliki kemuliaan Bisa memberikan apa yang tidak diberikan oleh dokter-dokter eh? Kemudian diceritakan pula Safar Rajul Minal Maghrib ila Hadramut Ada orang dari Maroko Datang ke Hadramut Dari Maroko datang ke Hadramut Untuk apa? Li Habib Ali Tujuannya dari Maroko Jauh ke Hadramut Hanya untuk berziarah kepada Al Habib Ali Habsyi. Tujuannya hanya untuk berziarah kepada Al Habib Ali Habsyi. Kemudian ketika orang tersebut pulang, datang, ziarah ke Al Habib Ali Habsyi, selesai ziarah pulang. Hanya ingin ketemu, hanya ingin berjumpa dengan Al Habib Ali Habsyi. Nah kalau kita mungkin yo ya, eman ya menghabiskan banyak waktu di perjalanan dan juga banyak harta. Tapi hanya untuk menemui satu orang kemudian pulang. Tapi untuk mereka enggak. Mereka punya pandangan yang berbeda. Kalau kita kan pandangannya duit, pandangannya waktu. Kalau mereka bukan pandangannya duit dan harta. Harta waktu itu sangat murah untuk tujuannya. Kalau kita harta dan ini menjadi pertimbangan utama. Kalau ngutuk, Yoeman, Rono. Nah, ahsan gak usah Kalau kita kan gitu nah, Lek like mesisan ini, mesisan ngono Baru, gak rugi Loh, Pandangan kita uangnya Kalau mereka enggak, bukan uangnya pandangannya Tapi yang bakal didapat Dari Kedatangannya Sehingga nilai uang atau waktu Itu sangat murah Dari Maroko Datang ke Khadromut hanya ingin bertemu Al-Hayu setelah orang ini pulang, Habib Ali berkata, rajul ushidukum jannah. Katanya Habib Ali kalau orang itu niatnya benar, jujur dalam berziarah kepadaku, saksikanlah bahwa dia akan menjadi pendampingku di surga. Perkataan wali itu bukan perkataan mainan, perkataan sungguh-sungguhan karena mereka apa? satul Ambiya Nabi kan menjamin sahabatnya surga. Para aulia pun juga bisa. Dari mana? Dari kemuliaan yang mereka dapatkan. Menjadi wirasah kamilah, menjadi pewaris sempurna daripada Nabi SAW alaihi wasallam bisa menjamin seperti itu. Kenapa? Mereka bisa memberikan syafaat kok. Kalau mereka dikasih wewenang syafaat oleh Allah di hari kiamat Apalagi menjamin seseorang untuk bersamanya di surga sangat bisa, sangat bisa. Tapi ya itu tadi mengetahui kedudukannya. Tapi sekalipun mereka mengetahui, tapi nggak sombong, nggak sombong. Nah, syaratnya apa tadi? Syaratnya jujur. Kalau dia jujur, benar dalam ziarah, tidak menginginkan, tidak ada tujuan lain kecuali itu, maka saksikanlah bahwa dia akan menjadi pendampingku di surga. Lah kemudian dijelaskan di sini. Yang afdol itu menziarahi yang sudah mati atau yang masih hidup. Nah. Ziaratul minal min Menziarahi yang masih hidup itu lebih besar, lebih afdol eh, daripada menziarahi yang telah mati. Kenapa? li mayyita indarajat fi khususiyati karena yang sudah mati itu diziaroi tidak lepas karena apa? kekhususan, kelebihan yang dia miliki di saat hidup. Diziaroinya saat matinya. Kenapa diziaroi? Karena kemuliaan yang ia dapat saat hidup. Fala ma'aka minhu ila anhu min manakib wa karamat fa huwa khususiyah. Ya kita nggak menangi kan? Kita nggak mendapatkan mereka, kita tidak menemukan mereka atau yang hidup di zamannya nggak pernah mendapatkan atau tidak pernah berjumpa. Tapi kemudian datang ziarah, kenapa? Karena mendengarkan kemuliaan keistimewaan dari biografinya. Diceritakan bahwa fulan ini seperti ini, seperti itu. Akhirnya membuat kita tertarik untuk berziarah. Ya, kan gitu. Jadi dia diziarahi karena kita mendengarkan kemuliaan keistimewaan dari biografi kehidupannya. Wal in kamula fa huwa khususiyatun Kalau orangnya masih hidup, dia memiliki dua. Kemuliaan yang ada pada dirinya dan juga kehidupan karena masih hidup. Ya. Jadi kema sisi kemanusiaan karena masih hidup dan kemuliaan yang dia miliki. Berarti kita bisa mendapatkan kedua-duanya. Kalau mati cuma satu tok khususia. Tapi kalau hidup basariahnya dan khususia. Nah. Paham Lah, karena itu dikatakan ziaratul ahya aula min ziaratul amwat. Mendatangi aulia yang masih hidup itu lebih utama dari mendatangi yang sudah mati. Ya, berziarah kepada mereka yang masih hidup itu lebih utama daripada yang sudah mati. Apa faedahnya? Wal faedah min ahya. Faedah daripada menziarah yang masih hidup yaitu pertama talabul doa. Meminta keberkahan doa. Kemudian wabarakatin nazar ilaihim meminta keberkahan pandangan kepada mereka masih hidup minta didoakan untuk menjadi orang yang soleh menjadi orang yang istiqomah menjalankan kebaikan ketaatan menghindar menjauh dari keburukan bisa kita sabar dalam menjalani fitnah hidup dan lain-lain sebagainya misalnya bisa atau juga meminta Barokah pandangan mereka, karena pandangan mereka itu tidak seperti kita memandang sesuatu. Pandangan mereka itu tidak lepas dari pandangan, pandangan rahmat dan doa. Jadi kalau melihat orang bermaksiat, pandangan mereka adalah pandangan rahmat dan doa. Jadi isinya dalam diri mereka itu rahmat doa, rahmat doa. Ada orang maksiat, rahmat mereka mengasihi serta mendoakan. Mudah-mudahan Allah menerima amalnya, Allah mengampuni dosanya, Allah memberikan hidayah kepadanya. Itu mereka jadi pandangannya, beda. Jadi pandangannya itu memohonkan kepada Allah kemuliaan kepada orang yang dilihatnya, nah, seperti Nabi. Kalau kita kan nggak ngeliat orang maksiat, ndak uangnya. Kan gitu itu, pandangan penghinaan sudah melihat, meremehkan, melihat, merendahkan, melihat, menggunjingnya dan yang lain. Sebagai kalau para wali Anda, nah seperti cerita yang pernah kita dengar itu, oh, ada orang yang maksiat. Akhirnya ada orang-orang minta kepada seorang wali itu, doakan mereka supaya binasa. Anda, doanya doanya malah apa? Ya Allah, sebagaimana engkau senangkan mereka di dunia Senangkan mereka di akhirat Ini orang yang maksiat Sebagaimana engkau senangkan mereka Itu orang-orang yang lagi maksiat Di dunia, senangkan mereka di akhirat Orang-orang nah, yang gak ngerti Pikirannya cetek Duh, ya apa sih? Kok di doa lo senang? Lah tambah maksiat Gak paham ini Orang kalau disenangkan di akhirat Itu karena apa? Karena kebaikan karena ketaatan masa bisa orang disenangkan di akhirat kalau dia meninggal suul khotimah nggak bisa karena meninggal husnul khotimah dia akan disenangkan lah disenangkan di akhirat berarti didoakan taubat tapi bahasanya berbeda bahasanya berbeda nah ini nggak ngerti protes dulu kok doa lo seneng tambah enak mereka nama asyik kita ini, ini minta lo senengnya mereka di akhirat itu berarti mereka taubat berarti mereka mendapatkan hidayah itu aulia lah meminta kepada mereka pandangan nah, itu barokahnya bukan karena itu apa keistimewaan tambahan menziarahi yang masih hidup daripada para aulia fa'inan ila ulama wasulha ibadah memandang wajahnya aulia atau ulama orang-orang soleh itu adalah ibadah. Memandang tak loh ibadah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis an nazar ila wajil al alim ibadah. Memandang ke wajahnya orang alim itu adalah ibadah. Ya, datang ke mereka, lunggut tok lapo-lapo. Sekalipun mereka diem tok, kita duduk melihatnya ibadah itu sudah. Seperti kita duduk di depannya TV Yang dilihat ada misalnya aurat Duduknya sudah maksiat Kan gitu ya Atau misalnya ke kolam renang Hari nah, Ahad misalnya ke kolam renang 100 wake Duduk ngeliat. ini Buka aurat yang ini sana buka aurat Lo itu maksiat sudah Lo ngunit maksiat Apalagi nyeburnya Kan gitu sama dengan kita duduk tok di hadapan orang alim, orang soleh ibadah sudah. Dan di dalam duduk atau melihat mereka itu juga apa? Ada harokatun rirogba fil iktidak bihim. Ada gerakan dalam hati. Ya. Gerakan dalam hati untuk apa? Meneladani mereka. Dengan duduk. Duduk tak? Ngelihat wajah mereka. Ngelihat ketenangannya mereka. Ketentraman yang ada pada diri mereka. Itu sudah menggerakkan kita untuk apa? Iktidak, mengikuti, meneladani. Kemudian bi ada gerakan juga untuk apa tergerak diri kita berakhlak seperti akhlaknya mereka ya, beradab dengan adabnya mereka ini selain ya ini selain apa yang kita tunggu daripada faedah-faedah ilmu yang disampaikan daripada ucapan mereka atau perbuatan mereka ya. melihat toh Duduk, tok, itu banyak faedah yang kita dapatkan. Bisa menggerakkan kita untuk semangat, beribadah, meneladani mereka, mengikuti akhlak dan adabnya mereka. Belum lagi, kalau sampai mereka berbicara. Belum lagi kalau kita melihat mereka, bukan hanya sekedar melihat, kita akan banyak mengambil faedah di situ mereka berbicara, kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan, kita dapat faedah lagi. Duduk tok sudah dapat faedah, mendengarkan dari mereka juga faedah. Apalagi kalau kita bukan hanya melihat mereka, tapi memerhatikan gerak-gerak mereka yang tidak lepas dari sunnahnya Rasulullah, lu faedah lagi. Misalnya nggak ngomong, cuma bergerak, melakukan ini, melakukan itu, dan itu kita bisa lihat daripada kesunahannya Rasulullah, faedah. Apalagi mereka berbicara. Nah, ya, itu kalau Aulia, jangan ke Aulia, jangan ziarah ke Aulia, ziarah ikhwan, saudara, saudara villa, saudara yang terikat karena agama, bukan karena kerabat, terikat karena agama, sudah memiliki kemuliaan, apalagi ziarah kepada Aulia. Kita datang ke teman kita loh, sahabat kita, yang kita anggap saudara misalnya, yang tidak ada hubungan family sama sekali. Datang ke mereka itu sudah memiliki kemuliaan. Ya, sebagaimana diceritakan apa disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya. Ya. sama dengan yang diterangkan di dalam kitab Taurat. Allah berkata apa? Sir arba'a zur ya. Berjalanlah 4 mil untuk menziarahi saudaramu fillah karena Allah. Lah, satu mil itu satu milnya kalau hitungan darat itu 1609 meter 1609 meter itu kalau darat satu milnya lah kita disuruh 4 mil berarti sekitar berapa kilo Hah? 6 kilo lebih 6 kilo lebih nah. dalam sebagian kitab dikatakan Sir Milan utmaridon berjalanlah, keluarlah dari rumahmu satu mil untuk menjenguk orang sakit berarti jaraknya apa? cuma sekilo lebih sir milen, syai jenazatan keluarlah untuk apa? ngelawat dan memakamkan jenazah dua mil dua, dua mil, tiga kiloan ya tiga kiluan. Sir salah satu amyal ajib dakwatan memenuhi undangan tiga mil. Kemudian sir arba'at amyal zur akon villa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Empat mil untuk menziarahi saudaramu karena Allah. Nah, ini menunjukkan ziarah orang yang hidup itu lebih afdol. Yang mati tadi berapa? Dua mil. Satu mil menjenguk sakit. Dua mil orang yang sudah wafat nyelawat. Kalau empat yang masih hidup loh tambah jauhnya jarak itu berarti bertambah besarnya kemul kemuliaan. Nah di situ menjelaskan bahwa ziarah yang hidup itu lebih afdal daripada yang mati. Ya, dan masih banyak lagi insya Allah. Ya, intinya mudah-mudahan kita bisa mendatangi dan mengetahui orang mulia yang masih hidup sehingga kita bisa mengambil manfaat faedah dari mereka. Amin Allahumma امين وصلى الله عليه وسلم محمد نبي الوم السلام الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليك بتقوى الله في السر وال كنازف من الرجس والدران وخالف النفس التي ليس قصدها

Wajani palatas hapudita maniftatan. Wa in roda bil maksumi ishtamuna aman Wa ilam takun roda bi ista في حزان أصلي بقلب حاضر غير غافلين ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان Wamadhi dunya bedari ikamatin, wamahiya illa kantarikil ilal watan, wamadaru illa jannatun limanitakah. وَنَارٌ لِّمَن لَّمْ يَتَّقِ اللَّهَ فَأَسْمِعْ فَيَا رَبِّ آمِنَا بِلُطْفِكَ وَاغْفِرْ لَنَا بِجُودِكَ وَاسْمِنَا مِنَ الضَّيْقِ والفتن ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد والسيد الحسن

Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama zakaraka wa zakara zakirun Wa ufala zikrika wa zikril ghafilun Allahumma salli afdala salatin alas adi makhlukati Sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama zakaraka wa zakara zakirun Wa ufala zikrika wa zikril ghafilun Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama zakaraka wa zakara zakirun Wa afalan zikrika wa zikril ghafilun ربنا فعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فكنا وفاكه اهلنا، وقرابات لنا في ديننا، مع ال الكتر انثى وذكر، ربي وفقنا ووفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما. فعلا دائما واخلا يا لما نَهْضَ بالخير نوفى كل شر. من الشؤون وَكَرَّبِ بالرضا منك العيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل مَنْوَنَ، واغفر وسر أنت أكرم ما ستر وصلاة الله تعشى المصطفى من إلى الهك دعانا والوفا بكدام في للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا wurar Allahummahdina bihuda wajahal Namimanyusar unfirhowalawalinawaliyan siwawala taj namanlaf amka as pas pun Allah nikmal wakilhil walawalailla Billahil al alil azi Allah Salim ala Sayyidina Muhammad miftahiba brarahmatilla ada dama filmilla salaatan wasalmanima ini bidda mi mulilla اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم بهالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي جاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي Ni fi diwani wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tamiun fi atak ragibun fi ridak musaslimun li faktubni min awliyaik wasluk bi sabila hudak malhikni bi aswiak Allahumma silni biman yusiluni ilaik wa jema'ni biman yajema'ni alaik wa silni min alam alis alihati mayujibullah sulfaladik